Hai teman, kembali lagi sama gue, Bro Dice Sky. Kali ini gue bakal mungkin satu episode aja. Gue punya cerita sih tentang Hungry Dragon ya. Oke, kita play aja. Ada missionnya. Gue dulu game ini ya. Gue kan waktu itu tahun berapa ya? Ya lagi seru-serunya Hungry Shark ya. Hungry Shark ya. Keluar dan adalah pre-release game ini ya. Gue dulu ikut pre-release main agak lamaan sih. Dan gue itu udah sampai yang berapa ya? Grade-nya itu udah XL mungkin ya. Dan pada saat itulah keluar event pertama ya. Wih, senang sekali gue tuh. Dan dulu kalau salah ada peta-peta gitu. Kayaknya belum gue beli ya. Wadah ini ada naga lain. Oh, mam. Mantap. Oke, kita balas-balas tuh. Oh, berani-beraninya. Oh, yang M itu ya. Baru bisa. Ya, gamenya sih kalau buat santai-santai lumayan. Ini gue nggak bisa boost ya. Soalnya harus dua tap-tapan. Ini cuma gue cuma bisa satu tap nih. Eh, itu ada bidadari. Gue bidadari, peri ya. M. Itu ada manusia. Nah, mantap. Waduh, sweet more dong. Gue dulu pas event tersebut ya, gue dulu itu juara 2, awalnya juara 2 ya. Dengan poin itu orang tuh like gue 2 juta ya, orang itu 5 juta. Setelah itu ya gue pikir gimana nih caranya. Gue coba seriusin. Skor gue itu 10 juta ya. Gue ras keliling terus. Itu petanya dulu gue ada agak besaran ya. Agak besaran gitu. Udah kebuka sih, udah banyak yang kebuka. Nah, gue kalau ngesel dulu pakai yang ini. Nope, bukan ini. Ini dulu belum keluar ya. Ini belum keluar. Nah, baru sampai sini dulu. Dulu baru sampai sini ya. Dulu dua gue pakai ini Blaze ya. Wih, mantap. Bangga kali sih gue itu. Tapi gue harus hapus ya game ini dulu. Gara-gara waktu itu lagi seru-serunya PUBG sih. Yap. Lagi seru-serunya PUBG. Gue gak ada space ya. Soalnya gimana ya? Soalnya HP gue jelek juga ya. HP waktu itu kan PUBG keluar 2018-an ya. HP gue itu dari 2015. Yap, dari 2015. Bayang gak tuh, dulu beli mahal-mahal, sekarang harganya rendah sekali. Sejutaan sekarang gue dulu beli 5 jutaan HP-nya. Harus pilih-pilih memang sih, yang mana lebih itu ya. Kalau elektronik nih, makin lama harganya makin menurun. Dulu kalau nggak salah dapat apa ya dulu ya? Itu item rare lah dapatnya itu. Juara satu tuh nggak ada yang ngalahin guys. Soalnya itu gue beruntung juga sih, gue pakai juga diamond gitu. Oke, tempat paling tinggi di mana tuh? Gila di luar guys. Oke. Kita coba cari di mana nih busnya. Mengisiin buat busnya. Oke, mantap. The Beyond gitu.
aduh nggak dapat lagi. Kalau itu agak besarnya gini juga nih bisa buat bus ya. Kalau full LED lumayan banget full LED. Nah, gue pakai itu juga sih. Ini kalau nggak salah 4 kali lipat. Habis itu gue tambah ras lagi. Wih, itu gue dapat sekitar 8 jutaan poin. Sekitar 8 jutaan poin gitu. Dan sisanya dari itu ya. Sisanya dari gue ras lagi. Rasnya bisa dua kalian lah. Waktu itu kan dapat 10 juta dan juara satu. Kalah deh. Kalah kayaknya nggak cocok ya sama PC gue game ini. Soalnya harus dua gitu. Ya, gue rekomendasiin main kalian main di mobile ya. Main di mobile. Dapat ya. Oke lah teman-teman, mungkin sampai sini saja dulu ya video kali ini ya. Kalian kalau mau memainkan Hungry Dragon ini, kalian bisa download di Play Store ya. Oke, terima kasih nonton video kali ini. See you again in next video, bro. Peace.